Selamat datang di Kreasi Kita Channel. Kali ini kita akan mereview salah satu motherboard yang paling banyak dicari di pasaran, yaitu Gigabyte H610MK. Motherboard ini menawarkan fitur yang solid dengan harga yang terjangkau, menjadikannya pilihan yang menarik bagi para pembangun PC dengan anggaran yang terbatas. Kemudian rencananya motherboard ini akan saya kombinasikan dengan prosesor Intel Core i3 seri 12100. Nah, seperti apa kira-kira hasilnya? Simak terus video ini, jangan di skip. Baik teman-teman, sebelum kita unboxing, kita review sekilas dulu untuk kemasannya ya. Jadi kemasan dari Gigabyte H610MK ini hadir dengan desain yang cukup sederhana namun fungsional. Dengan dominasi warna hitam dan aksen warna dari logo Gigabyte-nya, kemasan ini memberikan kesan profesional dan juga serius. Informasi penting tentang produk seperti spesifikasi dan juga fitur utama ini disajikan dengan jelas di bagian depan dan juga bagian belakang kemasan. Dan itu memudahkan konsumen untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang akan mereka beli. Oke, sekarang langsung aja kita buka. Untuk paket kelengkapannya, yang pertama kita dapatkan adalah kabel SATA ya, ini warna hitam. Kemudian yang kedua kita dapat penutup mainboard bagian belakang. Selanjutnya kita dapat juga buku manual dan juga kartu garansi. Nah, dan ini yang terakhir tentunya ini adalah produknya. Pertama-tama mari kita bicara tentang desain. Gigabyte H610MK ini memiliki PCB berwarna hitam dengan pola garis yang memberikan tampilan yang elegan dan juga minimalis. Meskipun tidak dilengkapi dengan pencahayaan RGB, motherboard ini tetap terlihat menarik di dalam casing PC-nya. Untuk fitur-fiturnya, motherboard ini mendukung prosesor Intel generasi ke-12 dengan soket LGA1700, yang berarti ia siap untuk teknologi terbaru. Ada juga dua slot RAM DDR4 yang mendukung hingga 64GB dengan kecepatan maksimalnya 3200MHz. Lalu dalam hal konektivitas, motherboard ini memiliki cukup banyak opsi. Ada satu slot PCIe 3.0 x 16 nih. Kemudian ada dua slot M.2 untuk SSD-nya. Dan ada 4 port SATA 6GB per second untuk penyimpanan tambahan. Nah, untuk input dan juga outputnya, Gigabyte H610MK ini menyediakan port HDMI untuk di display. 4 port USB, 1 port RJ45, dan juga port untuk audio. Simpel sekali, bukan? Oke teman-teman, sekarang langsung aja kita rakit mainboard ini dengan prosesor Core i3 seri 12100. Ini produknya, kemasannya seperti ini. Langsung aja kita buka. Di dalamnya ini sudah ada paket bawaan fan pendingin ya. Kemudian ini prosesornya. Kita pasang di mainboard. Untuk caranya seperti ini. Kita buka penutup soket pada mainboardnya. Kemudian kita masukkan prosesornya sesuai dengan tanda yang seperti ini ya teman-teman. Tanda yang ini. Kalau sudah kita tutup dan kaitkan penguncinya. Dan ini otomatis lepas sendiri ya bagian atasnya seperti ini. Kalau sudah langsung aja kita kunci. Lanjut yang berikutnya kita pasang fan coolernya ya teman-teman. Kemudian jangan lupa yang ini bagian penguncinya cukup kita dorong sampai terdengar bunyi klik. Dan jangan lupa untuk pasang juga kabel powernya.
Lanjut, kita sekarang pasang RAM-nya ya. Ini kita pakai yang 8 GB. Kalau sudah, pasang juga kabel-kabel front panelnya agar tombol power, reset, dan lain-lainnya bisa berfungsi. Pasang juga penutup mainboard pada bagian belakang. Dan kalau sudah, ini dia hasilnya. Sekarang langsung aja kita tes, kita nyalakan. Dan ini dia, sudah bisa muncul di layar monitor ya. Oke teman-teman, itu tadi sekilas tentang mainboard Gigabyte seri H610MK. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan untuk teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih, bye-bye.